guys, kembali lagi dengan saya DFS 45. Oke, jangan lupa subscribe dulu dan like, comment, and share konten ke teman-teman kalian. Oke. YouTuber dari kawasan timur ya. Beliau ini senior YouTuber handal, guys. Nah, sekarang kita berada di puncak Bukanagara yang begitu spotnya mantap banget nih. Kebetulan sekarang jam 4 sore, cuacanya mantap banget nih. Nah, ini pawangnya. Kemarin hujan gantintin, tapi beliau saya ajak, ternyata cuacanya langsung. Jadi bagi rekan-rekan yang mau hajatan, punya acara, boleh nih. Siapa? Kalau bukan Coker Prakoso ya. Nah, oke guys. Kalau untuk mas kawinnya atau sesajennya itu sesuai, pokoknya ikutin terus lah ya. Nah, tanggapannya gimana nih Bang Coker tentang puncak ini nih? Kalau puncak ini sih menurut gua sangat cocok sih buat dijadikan tempat untuk menenangkan pikiran. Ataupun pokoknya buat kalian yang banyak sekali penat-penatnya ingin dihilangkan, kalian tinggal pergi ke sini aja, asalkan jangan lompat ke sana ya. Ya, gitu. Sarannya di garis bawahi yang ujung tuh, jangan lompat. Betul. Jadi kalau untuk menghindar dari bang titik-titik gitu ya. Nah, ini solusinya. Jadi nggak penat, guys. Betul. Kita di sini sama pasangan. Nah. Kalau mau mutusin cinta di sini, guys. Nanti langsung putus usia. Oke, guys. Alamnya ini indah banget ya, bagus banget, gratis, tanpa dipungut biaya, tanpa dipungut parkiran. Ini ke arah. Oke. Jadi ini benar-benar alam Subang yang perlu diekspos ke warga biar wilayah sini menjadi salah satu destinasi wisata yang mumer ya, murah meriah. Nah, gitu ya. Jadi suasana adem banget, nggak panas, tenang. Ya pokoknya buat ABG, orang-orang yang lagi mumet, termasuk kita nih sekarang lagi mumet sih. Ya, pokoknya inilah solusinya ya guys. Gitu. Lihat lagi ke alam bebas sana. Kita nunggu elang. Kata masyarakat setempat, jam-jam segini itu ada elang nanti di puncak pohon itu. Nanti di puncaknya biasanya suka ada elangnya, guys. Kita lagi mantau terus. Terus ada monyet, guys. Lihat. Noh. Noh tuh, monyet ya. Nah, itu di situ. Cuma nggak bisa di zoom ini pakai kamera HP, guys. Jadi ya harap dimaklum ya. Jadi untuk pengunjung sini nggak sepi, banyak masyarakat yang lewat. Jadi banyak masyarakat yang lewat ke sini. Jadi tempatnya nggak ngeri lah ya. Biasanya kan kalau di tempat sepi takut gimana, enggak. Jadi masyarakatnya banyak lalu lalang ya. Jadi kita ya nyaman lah ya. Gitu, nggak takut ada kejahatan gimana. Guys,
Untuk video kali ini cukup sekian dan ikutin terus video DFS 45.